Hai guys, kembali lagi di channel Abdi Bramanjer. Kali ini gua bakal bacain ya, atau jawab-jawabin pertanyaan-pertanyaan dari yang udah kalian tanyakan ya guys ya, di komunitas ya, di postingan ini guys. Jadi di sini gua ngadain Q&A, okay? Dan di sini gua pengen jawab-jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan di sini gua sambil mainin game horror ya, yaitu game Slenderina guys. Dan game horror ini enggak terlalu horror ya, cuman kita mencari buku. Terus setannya itu cuman ngejumpscare doang, enggak ngejar-ngejar gitu. Jadi biar enggak serius-serius amat ya baca-bacainnya ya, jawab-jawabinnya. Jadi kita sambil main game horror guys ya. Oke, kita play. Oke, medium ya. Oke, kita langsung aja jawabin. Oke, pertama ya. Dari Gamers Game YT. Rumah di mana? Rumah gua di Tangerang ya, guys ya. Oke, next, umur berapa? Gua itu umur 15 tahun dah kalau enggak salah ya. Ya ampun. Oke, habis itu next, suka nonton apa? Gua, kalau keseharian gua sih, gua tuh suka nonton YouTube ya. Wih, dapat buku nih. Jadi gua suka nonton YouTuber-YouTuber Minecraft, kadang-kadang YouTuber-YouTuber Free Fire gitu. Kalau kalian suka nonton apa guys kalau di YouTube ya? Coba komen di bawah. Oke, next, suka ngegame apa? Kalau gua, Minecraft ya, yang paling pertama itu Minecraft. Habis itu game Free Fire tuh, wow. Suka pelajaran apa? Waduh, pelajaran apa ya gue ya? Ya pelajaran gue yang gue suka itu pelajaran matematika guys. Wow, pasti kalian terkejut ya kenapa gue suka matematika. Karena MTK itu menurut gue asik, suka apa ngitung-ngitung begitu loh. Jadi misalnya ada yang perlu diselain tuh pakai rumus gitu, kayak gue suka gitu loh. Ya, kayak lah gitu dah. Dan coba kalian tulis komentar ya, kalian suka pelajaran apa cuy. Waduh. Oke, okay, next. Ada M. Fakri Abdillah. Oke, okay. Satu, kapan pertama kali main Minecraft? Gua main Minecraft itu kelas 3 dah kok enggak salah. Kan kayak habis pindah di sebuah perumahan gitu, habis pindah di sebuah perumahan dan gua dapat teman baru. Dan teman barunya itu dia itu main Minecraft gitu. Jadi gua ngelatin aja kayak keren gitu, suka. Jadi ya udah gua coba main game Minecraft gitu. Oke, ada kunci. Oke, umur berapa? Tadi udah ya. Suka makan apa? Gua makan banyak sih, gua suka makanan banyak ya. Tapi kalau itu sih gua suka dadar telur, guys. Dadar telur pakai daun bawang itu lezat banget ya. Wah, itu makanan kesaran gua sih. Habis itu nasi goreng ya. Nasi goreng di depan perumahan gua tuh enak banget ya. Habis itu apa lagi ya? Rendang. Wih, rendang. Kaget, apaan itu? Apa itu ada ketek terbang? Apa itu mukanya? Lah. Oh. Aduh. Terus ada apa ayam lah, pokoknya banyak sih gua makanan gua suka. Yang paling favorit sih telur dadar pakai daun bawang itu. Kalau makanan kesukaan kalian apa guys? Coba kalian komen ya. Oke, okay, next, suka minum apa? Gua suka minum air putih sih. Gua itu jarang kayak minum-minum yang di warung-warung gitu loh, jarang beneran. Karena gua sih jarang keluar rumah, makanya gua minum air putih terus guys. Oke, okay, dingin atau hangat? Dingin sih gua sukanya. Ya sekarang gua suka minum air dingin guys. Jadi gini nih, gelas gua isi air ya, setengah ada. Habis itu gua masukin freezer guys. Nah di freezer itu tunggu beku ya. Udah beku baru gua isi air minum. Mantap. Jadi di sini gua sukanya dingin ya. Tapi kalau pagi-pagi sih gua sukanya minum air hangat, guys. Oke, next, pakai gula enggak?
Enggak lah, kan gue sukanya minum air putih, guys. Next ada suka pakai gelas kaca atau cangkir plastik? Gue sih pakai gelas plastik sih ya, paling sering karena di rumah gue tuh gelasnya plastik semua, guys. Yang kaca jarang. Oh, ini ada buku, kita ambil dulu. Ya ampun, ya ampun. Ya ah, astagfirullahaladzim, kaget. Aduh, kok gagal loh. Padahal. Ya ampun. Oke, kita sambil next lagi ya ke pertanyaan berikutnya. Kok gua gagal? Kita langsung main lagi, guys. Next, asem atau manis? Apa asem? Kalau milih ya asem atau manis? Asem atau manis? Manis sih kayaknya. Gua lebih suka manis sih ya. Waduh, adalah next. Aduh, pertanyaan apa itu? Oke, next dari Azhar Gaming. Umur berapa? Tadi udah dijawab ya. Kenapa nge-YouTube? Oke, kenapa nge-YouTube ya? Kayak gini, gua ceritain ya. Gua tuh awal nge-YouTube itu cuman sekedar iseng, guys ya. Iseng gitu loh. Kan yang pas pandemi ya, pandemi kan itu tuh di rumah aja gitu. Di rumah ya. Nah, di rumah itu gua itu main game terus, guys. Main game Free Fire, Minecraft. Nah, daripada gua sia-sia ya main game terus capek ya. Cuman kesenangan diri sendiri, jadi sini gua sambil videoin, guys. Jadi gua videoin ya gamenya, so gua edit lah dikit-dikit, so gua masukin ke YouTube. Nah, gitu. Jadi ya awalnya sekedar iseng, jadi ada yang nonton kok jadi kayak suka gitu. Ada yang nge-like jadi suka ya, jadi wih. Yang tadinya enggak bisa ngedit jadi bisa ngedit, guys. Gitu ya. Jadi awalnya itu sekedar iseng ya kalau nge-YouTube itu. Aduh. Next, HP RAM berapa? HP gue itu RAM 3GB ya. Oke. Okay. Habis itu suka pelajaran apa tadi udah ya. Film terfavorit. Favorit apa ya? Apa ya? Big Hero deh, Big Hero 6. Itu gua suka banget sih film Big Hero 6. Oke. Okay. Kalau kalian coba tulis di kolom komentar film favorit kalian apa, guys. Oke, ada. Wih. Ada. Waduh, ada yang lewat begitu loh, kuyang. Oke, next langsung aja ya. M Iza Al Faruqi. Nge-YouTube pakai HP apa, bro? Terus APK ngedit pakai apa aja? Oke. Gua itu nge-YouTube pakai HP Xiaomi Redmi 7 ya. Awalnya gua itu nge-YouTube itu pakai Xiaomi Redmi 6. Itu HP itu gua beli sendiri ya, murni ya. Xiaomi Redmi 9 itu gua beli sendiri, guys. Dulu ya, dulu yang pas awal nge-YouTube, dan RAM-nya itu 2 GB. Nah, di sini gua dikasih HP, guys. HP kantor ya, Xiaomi Redmi 7, dan itu lumayan sih, RAM-nya itu 3 GB, dan enak gitu buat dipakai game dan nge-record. Jadi ya, gua jadi nambah semangat buat nge-YouTube ya gitu. Dan untuk APK ngeditnya, astagfirullahaladzim. APK ngeditnya itu gua pakai KineMaster ya. Kalau awalnya itu gua pakai InShot, guys ya. Gua awal ngedit video itu pakai InShot. Kenapa? Karena kalau gua pakai KineMaster itu gua nggak ngerti, cuy. Dan InShot gua nggak tahu kenapa kayak ngerti gitu ya, gampang gitu kalau ngedit pakai InShot. Oke, ini jadi ya aplikasi editing dan record gua ini. Ada yang record tuh ada rekam layar, do recorder dan screen recorder ya. Satu lagi editor itu ada polis, background eraser, pixel lab, KineMaster. Ini KineMaster apa ya? Lupa ada pokoknya KineMaster mod ya. Dan ini Blitzpaint itu bukan editor sih, itu cuman alat gambar ya. Oke, next ada Diamond Boy 22. Pertanyaan, siapa saja YouTuber inspirasimu? YouTuber inspirasi gua sih paling pertama ya LSD LSD, oke, okay? Sama Nevin Gaming, dah itu aja. Karena itu LSD LSD itu dia tuh nge-YouTube dari kecil, guys. Dan Nevin Gaming juga kan dia nge-YouTube-nya dari kecil, guys. Oke. Okay. Next, apa saja game favorit atau kesukaan? Ih. Game favorit gue itu Minecraft ya, yang pertama. Habis itu Free Fire. Terus udah sih. Selama ini gue tuh main game cuman 2 game itu doang, guys. Free Fire sama Minecraft ya, itu. Itu game kesarian gua, guys. Game yang lain gak ada sih. Soalnya kalau gua punya game banyak, gua bingung pengen mainin yang mana aja, guys. Aduh. Coba kalian komen ya game kesukaan kalian apa, guys ya. Oke, okay. Aduh. Next dari Muhammad Bat ya, itu enggak tahu namanya kepanjangan atau gimana. Jadi udah kita lanjut aja.
Jawab pertanyaan ini, Bang. Sebuah persegi panjang, panjangnya 25 cm, lebarnya 20 cm, tentukan. Oke, jadi jawabannya yang luas itu 500 cm persegi dan yang keliling itu 90 cm. Oke. Oke, next. Dari FF Phantom D. Siapa player favoritmu di Jerilms? Player favorit gua itu kalian semua, guys ya. Tanpa kalian itu realm gue tuh sepi. Jadi ya ngintip dong. Jadi favorit gue di realm tuh ya kalian semua, guys. Semuanya ya, member-member JR Realms adalah player favorit gue, guys ya. Player favorit gue itu kalian semua. Oke. Okay, next. Dari Jabar Gaming. Cara mencapai 4000 jam tayang plus 1k subs di RAM 2GB. Oke. Bagaimana caranya ya? Aduh. Untuk caranya itu sebenarnya gua kayak ngejar 4000 jam tayang itu kayak enggak salah apa ya? Kayak enggak terlalu fokusin, tahu? Kayak gua itu cuman kayak ya ampun, ada apalat. Jadi gua itu sebenarnya kayak enggak terlalu merhatiin jam tayang lah, enggak terlalu merhatiin subscriber gitu. Kayak upload-upload aja ya. Tiba-tiba ada yang subscribe, alhamdulillah gitu. Tiba-tiba jam tayang udah ada 3000 gitu, guys. Kayak gua enggak terlalu ngeperhatiin gitu ya. Kayak adalah bodo amat lah. Gitulah. Jadi tiba-tiba wah, udah 4000 loh. Kaget gua juga kan. Dan untuk caranya itu gua kasih tips and trick ya. Kalian bikin video yang kira-kira itu banyak minatnya, guys ya. Dah, itu. Contohnya ya, misalnya AFK fishing buatan gua itu kan banyak kan yang nonton. Nah, itu orang-orang tuh kan banyak kan yang nyari AFK fishing, terutama di Minecraft Bedrock ya. Itu tuh butuh banget, guys. Jadi gua di sini untuk coba buat AFK fishing versi gua dan ternyata itu work 100%, guys. Oke. Okay. Next dari Mikhail. Waduh. Semoga aja ya, Bang, tahun besok bisa 10k sub. Amin, guys. Oke, okay, BTW gua mau nanya nih. Nanya apa? Nama siapa? Nama gua Abdi ya. Nama lengkap gua Abdi Bramansyah. Oke. Okay. Ini buku satu lagi loh. Mana loh? Aduh. Oke, okay, next, tinggal di mana? Tadi udah gua jawab ya. Umur berapa? Tadi udah gua jawab ya. Kenapa kamu suka Minecraft? Gua suka Minecraft sih karena apa ya? Gua tuh suka kayak ngebuild itu gua suka, guys ya. Nyobain kayak add-on gitu. Wih, suka sih. Ya, jalan-jalan di map ya kan keren gitu kan. Nah itu, tapi yang paling pertama sih gua suka ngebuild ya. Apa aja game favorit selain Minecraft? Tadi udah gua jawab ya. Oke, next, kedepannya masih mau jadi YouTuber pemain Minecraft atau yang lain? Gua sih untuk kedepannya konten pertama gua itu tetap Minecraft ya, karena gua bangun channel ini itu gamenya Minecraft, guys. Di awal dengan Minecraft, jadi gua konten pertama di YouTube gua itu Minecraft ya. Tapi nanti mungkin kedepannya diselang-selingin, guys, sama game lain ya, supaya kalian juga nggak bosen nonton Minecraft terus kan, kayak gitu ya. 7, gimana perasaan lo pas udah nginjek 5000 subs? Wah, perasaan gua udah nggak bisa gua bilang sih, gila loh. Itu angka 5000 itu udah banyak, guys. Gua aja dulu 400 itu udah seneng banget. Gila, gua nggak nyangka loh bangun channel YouTube bisa nyampe 5000 subscriber. Gila, GG Gaming sih. Wah, GG lah. Pokoknya gua thank you banget ke kalian semua yang udah mau support channel gua, guys. Oke. Okay. Oke, okay, ini masih ada dua lagi nih. Nah, dari Muhammad B. Apa itu? Namanya kayaknya kepanjangan, sorry ya. Kalau nggak bisa disebut semuanya. Oke, satu, abang tinggalnya di mana? Tadi udah jawab ya. Terus umur abang berapa? Tadi udah jawab ya. Apa motivasi abang untuk menjadi YouTuber? Oke, di sini gua cut videonya. Kenapa? Karena saat gua ngejawab yang kata motivasi abang jadi YouTuber itu, gua di videonya kebingungan. Gua kebingungan, cuy. Jadi maklum ya, guys, baru pertama kali Kiena, jadi begini ya. Jadi di sini gua jawab, oke. Gua setelah searching di Google terus nanya orang tua gua, jadi gua tahu motivasi itu apa, oke. Jadi motivasi itu adalah Jadi motivasi gua jadi YouTuber itu semoga channel gua bisa banyak ya subscribernya, bisa sampai 100.000 subscriber, bisa sampai 1 juta subscriber. Terus semoga YouTube gua bisa berguna buat hidup gua ya, bisa membiayai kuliah gua nanti kan, bisa ya segala macam gitulah.
dan juga bisa umrohin orang tua gua ya. Wah, dan yang pastinya semoga channel YouTube gua bisa ngebahagiain orang tua gua, guys. Oke. Okay? GG Gaming sih. Yaudah, kita lanjut lagi ya. Apakah Abang kepikiran bermain game lain atau Minecraft saja? Itu aja, Bang. Tadi udah gua jawab ya. Gua tetap main game Minecraft tapi sambil diselang-selingin sama game lain gitu. Oke. Okay? Next dari Budi Setiawan, terakhir nih ya. Umur berapa? Tadi udah gua jawab, oke. Okay? Main Minecraft dari kapan? Tadi udah gua jawab ya. Terus nama aslinya apa? Tadi udah gua jawab ya. Abdi Bramansyah. Terus kenapa Abang YouTube ya? Kenapa? Tadi udah gua jawab juga ya, oke. Okay? Manfaatnya dari nge-YouTube apa? Sebenarnya sih nge-YouTube itu hobi ya. 7 channel kesukaan apa? Banyak sih gua sukanya ya. Dari YouTuber Minecraft, LSD, Nevin Gaming, Gemat, Alwi Susilo ya. Terus apa lagi ya? Banyak gua loh. Terus selain Minecraft, Miau Au, The Joomers, banyak sih gua. Gua nggak bisa sebutin satu-satu. Oke, jadi ya udah semua kayak pertanyaan yang udah gua jawab udah semua ya. Wih, nggak kerasa loh ada 31 pertanyaan. Wih, GG Gaming ya. Jadi ya bagi kalian yang baru nanya setelah video ini udah gua buat, sorry ya. Mungkin kalau pertanyaan kalian beda, gua jawabin langsung kali di komentar, oke? Okay? Jadi ya adalah segitu aja dulu video gua ini. Tapi tanggung satu buku lagi ya. Sorry nih kalau perkataan gua ada yang salah ya ke kalian semua, sorry ya. Oke. Okay? Dan ya udah. Thank you banget ya support kalian semua. Tanpa kalian gua nggak bisa jadi seperti ini, guys. Thank you. 5000 subscriber itu menurut gua udah banyak banget angkanya. 5000. Banyak, guys. Yuk, semoga tahun ini bisa tembus 10.000 subscriber ya. Yuk tembusin, guys. Oke. Okay? Dan semoga konten-konten yang gua buat itu dapat menghibur kalian semua, kalian juga suka, semoga ya. Dan semoga konten-konten gua menjadi lebih bagus ke depannya, lebih GG Gaming lah, oke. Okay? Jadi sini gua cari dulu ya satu buku lagi nih, tanggung, guys ya. The next day. Oh, ini dia, guys. Buku terakhir kita dan sudah selesai. Mari kita lari ke pintu exit ya. Jadi, yaudah, segitu aja dulu video kali ini. Sorry nih kalau omongan apa? Sorry ya kalau gua ngomong itu kebelet-kebelet, guys, kayak belibet-belibet lah. Soalnya lidah gua akhir-akhir ini ya, lidah gua tuh lagi sariawan, guys. Lagi sakit lah, kalau lagi makan tuh perih loh. Jadi sorry, guys ya. Kayak ini kita lari ke exit door dulu ya. Dan yaudahlah, segitu aja dulu video gua kali ini. Dan sampai jumpa di next video. Bye bye. Mampus kau, setan serendina ya. Hahaha.